Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Pasti anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat. Kegiatan pembelajaran kita di hari ini yaitu menganyam dengan menggunakan daun kelapa. Alat dan bahannya adalah gunting, lem, pisau, kertas, daun kelapa, pensil warna, atau krayon. Nah, itu alat dan bahannya. Anak-anak akan melihat caranya melalui video. Videonya yang berikut ini. Ya, anak-anak, setelah selesai anak-anak menganyam, anak-anak masuk dengan kegiatan yang kedua yaitu menggunting gambar rumah. Ya, menggunting gambar rumah. Setelah anak-anak menggunting gambar rumah, anak-anak akan mewarnai gambar rumah sesuai dengan warna kesukaan dari anak-anak. Terima kasih.